umur Tanjung Bintan. Nama ilmiahnya Natural Amethyst Quartz. Beratnya 21,40 karat. Indah sekali jika terkena cahaya. Keunikan batu bungkul Tanjung Bintan sendiri, selain dari warnanya yang indah, dia juga mengeluarkan luster yang tajam seperti ini. Saya akan mempresentasikan ciri khas dari bungur Tanjung Bintan, yaitu dia jika dicelupkan ke dalam air, dia akan bisa berubah warna menjadi bening. Kalau dilihat seperti ini, dia warnanya keungu-unguan, ada warna pinknya. Baik, saya akan mengambil segelas air. Ini batunya saya akan masukkan ke dalam air. Ia akan berubah menjadi bening. Lihat kan? Ia menjadi putih, jernih. Jika diangkat, dia akan jadi ungu. Inilah keunikan dari batu bungur Tanjung Bintan. Kenapa dia harganya mahal? Karena dia tidak ada ciri khas di ametis-ametis yang lain. Jika dimasukkan ke dalam air, dia akan berubah menjadi bening. Baik pemirsa, cukup sekian dari saya presentasi untuk batu bungur Tanjung Bintan. Terima kasih sudah melihat video saya ini. Tunggu video-video saya tentang batu yang lainnya. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.